Gubernur DKI Jakarta mengimbau jajarannya dan warga untuk meningkatkan screening terhadap warga yang kembali ke ibu kota dari aktivitas mudik lebaran. Hal ini sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 usai lebaran di lingkungan komunitas. Dan berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melakukan screening atas warga di tingkat komunitas. Tujuannya adalah menjaga agar mereka-mereka yang terpapar bisa terdeteksi awal supaya mereka tidak menjadi penular di lingkungannya masing-masing. Jadi walaupun angka prosentasenya kecil adalah 148 dari 22.000, tapi jika mereka tidak terdeteksi maka akan menjadi carrier yang bisa menularkan kepada masyarakat yang lain.